Oke guys, selamat pagi guys, selamat jumpa lagi guys dengan saya guys, yang tahu channel guys. Oke guys, tengok pokok cempedak ini guys, lebat buahnya guys, lebat buahnya guys, semua ada balut ini buah guys, ini ya, buah-buah semua, ketik-ketik juga buahnya guys, tengok dulu guys buahnya guys. Tapi dia berbuah di bawah aja guys, banyak berbuah di bawah ini. Nah, karung-karung ini macam buah semua guys. Supaya jangan dikacau oleh hama. Sini ada hama tupai guys. Nah, begini ya guys buahnya. Tapi semua buahnya ke bawah-bawah guys, dia ada di dahan lah. Sampai ke bawah tanah buahnya guys. Lebat guys buahnya guys. Buahnya guys. Sini-sini buahnya guys. Tapi ke atas sana tak ada guys. Dia di pohon ini aja banyak buahnya guys, yang dibalut-balut gini guys, balut-balut gini guys, gini guys, yang dibalut-balut guys buahnya semua ini guys. Tapi cuma semuanya di pohonnya aja yang banyak buahnya, tiada yang kata pokoknya sana, tiada, kosong kata sana, baru ada beberapa biji kata sana. Tapi kalau di bawah ini semua buahnya guys, dibalut-balut begini guys, semua buahnya guys, dibalut nih guys, lagi bocil-bocil lah guys, semuanya dia guys buahnya. Ada yang gede-gede lah guys, ada yang gede-gede juga, yang bocil-bocil juga, macam ini guys, semua ini dibalut buahnya guys supaya tidak dikacau oleh hama guys. Ada juga hama tupai kalau datang makannya guys. Ini guys buahnya guys, sampai ke bawah tanah guys, ini guys, sampai ke bawah-bawah tanah buahnya guys. Tadi saya sudah buka satu guys, kita review isinya juga guys, kita review isinya. Beginilah guys isinya guys, isinya warna kuning guys, saya sudah buka tadi guys, ini yang masak matang guys. Inilah guys buahnya yang sudah masak guys, warna kuning dan oranye, kan kuning oranye, tapi ini cempedak, cempedak nangka ini guys. Dia dalam satu biji tidak banyak guys, kadang-kadang berapa ulas saja. Kita tengok dia berapa, 1, 2, 3, 5, 6 ulas saja dia dalamnya, isinya. Dia tidak banyak isinya guys, sebab ini jenis cempedak yang cempedak nangka. Kadang-kadang kalau dia mulus saja macam ini guys, dia tak ada isi guys. Kita tutup dulu ini guys, nanti dihinggap oleh binatang. Bagus itu guys, saya baru buka tadi. Kalau dia kadang-kadang macam ini guys, tak ada isi dia guys, kosong dia guys. Macam ini kosong dia lah. Kosong sekali dia. Dia cuma ada sabutnya di dalamnya, kosong, tak beri, tak ada isinya. Dia kalau ada dia punya apa orang cakap, yang ini macam dia ada bukit-bukit, luku-luku orang cakap, ni baru ada isi dalamnya. Kalau dia mulus saja buahnya tiada isi guys, kosong dia. Beginilah guys isinya guys. Tadi saya buka ini guys, saya nak makannya, tapi saya buat video dulu lah guys. Kita tengok isinya, warna oranye dia isi guys. Manis ini guys, manis dengan tebal dia isinya. Tapi iyalah, dalamnya berapa ulas saja, kadang-kadang 2 ulas, 2, 3, ada yang banyak 7. Dia tidak penuh macam cempedak betul guys, dia banyak sabut aja ini, tengok sabut aja. Cuma keistimewaannya dia cepat berbuah, isinya tebal, manis, itu aja guys. Dia pun berbiji macam cempedak guys. Gini lah guys dia punya isinya guys, cempedak nangka. Ini lah guys pokoknya guys. Okey lah guys, mungkin setakat ini dulu guys. Kita tengok cempedak nangka dengan isinya ini dalam ini. Baik, siapa minat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen guys. Okey guys, akhir guys dengan ucapan assalamualaikum guys. Isinya guys. Banyak dalamnya, kita cek dulu. Tengok guys.
Banyak getah guys. Banyak getahnya. Satu sudah makan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam ulas saja guys. Dalam satu biji ini enam ulas saja dia punya isi. Tapi itulah guys, manis, tebal dan cepat berbuah kalau cuma tak nangka seperti ini guys. Okay guys, ciao guys.